Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 4 calon jemaah haji kloter 24 asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ditunda keberangkatannya menuju Tanah Suci karena positif COVID-19. Setelah menjalani tes swab PCR terhadap 310 calon jemaah haji kloter 24 asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, diketahui terdapat 4 jemaah calon haji yang gagal berangkat akibat positif COVID-19. 3 calon jemaah haji asal Kecamatan Asem Bagus, 1 jemaah calon haji asal Panji. Kementerian Agama Kabupaten Situbondo mengimbau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 5 hari. Nantinya keempat calon jamaah haji tersebut akan kembali menjalani tes swab hingga batas akhir 1 Juli. Jika hasilnya negatif COVID-19, maka keempat calon jamaah haji tersebut akan diusulkan mengikuti jamaah susulan atau anasul. Kita mengikuti petunjuk Dinas Kesehatan bahwa 4 orang itu harus isolasi mandiri. Kemudian 2 minggu. 5 hari. Kemudian akan dites swab lagi. Jika negatif, menginformasikan ke Kemenag untuk diinformasikan lagi ke Kanwil apakah bisa sebagai jamaah tunda dan jamaah tanazul istilahnya berangkat jika ada tempat seat di belakang harinya 5 hari ke depan. Kalau ternyata tidak ada seat, ya tidak bisa, kalau tidak ada maka gagal berangkat. Tapi kita sampai tanggal 1 Juli. Jadi sekarang masih 11 hari dari hari sekarang.